dasar. Good morning guys. Oke, hari ini kita akan ke hutan lagi guys. Saya ke hutan yang dekat dengan kampung saja. Sebab nak pergi jauh, hujan akan turun guys. Oke, kita akan cuba mencari cendawan liar di sini lagi. Di mana area tak jauh dari kampung. Oke. Oke, ada dua di sini guys. Kena korek guys. Dua. Oke. Sekat lagi. Itu lagi guys. Sepeting. Besar. Gede besar. Dalam. Yes. Guys, oke, bersihkan dulu. Kita teruskan. Guys, set the bank. Bicik lagi guys, tepuduk asyantik. Satu lagi tepuduk juga. Kecil saja sini, memang kecil-kecil sedikit. Guys, tuh satu botuk.
guys. Oke guys, saya sudah pusing keliling, dapat dalam 6-7 biji saja macam tu. Nanti kita tengok sebab saya masih mencari lagi guys. Oke, kita teruskan mencari. Oke guys, so ini saja yang saya dapat hari ini. 8 biji saja guys. Oke, tapi cantik-cantik ya, lagi muda. Dan ini agak yang ini saja yang besar sedikit. Oke, itu normal lah. Sebab weekend banyak orang masuk hutan kalau musim cendawan guys. Kalau kita dapat jumpa on Monday, itu kita memang lucky ya, sebab banyak orang yang masuk hutan waktu weekend. Oke, so ini saja yang saya dapat. Oke, kuku again guys. Oke guys, setakat ini saja pencarian saya untuk hari ini. Saya sudah pergi di satu area lagi di sini. So far dia tak ada. So far di sini selalunya Sepdoborduk, tapi tak ada. Dalam musim otong selalunya ada banyak di sini. Ini masih awal lagi. Otong akan bermula tak lama lagi. Itu saja tadi yang saya dapat. Tak banyak tapi ada. Dalam 6-7 biji macam tu. Oh, sini banyak lalat, banyak spider nest, banyak nyamuk. Oh, tak tahu kenapa. Oke, terima kasih kepada siapa yang sudah mengikuti perjalanan saya hari ini mencari cendawan liar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Ciao-ciao puno, ciao-ciao. Ini tengok itu apple liar. Ya, halo-halo saja guys. Ya, macam ini saja. Oh, banyak buah dia. Sampai ke hujung sana. Tapi ini masam guys. Tahu saya dia masam. Ini kecil sangat. Kecil betul. Nampak cute. Kecil. Ini juga banyak buahnya. Tapi halus-halus. Tengok. Kecil saja. Masam gila guys. Masam dengan kelat. Oke, ini apple liar guys. Oke, ini baru apple liar yang orang panen tepi-tepi jalan tuh. Sebenarnya itu bukan apple liar, itu apple orang tanam. Kalau apple liar ya macam ini saja buahnya guys, kecil-kecil. Yang banyak konten-konten orang tuh dia cakap panen apple liar, itu bukan apple liar, itu apple ditanam. Dan selalunya di sini orang tanam apple, buah-buahan di tepi jalan sebagai hiasan jalan. Dan kadang-kadang itu apple juga orang tanam sebab pama-pama yang terdahulu guys. Jadi dia orang tak panen. Tak panen, dia tak tebang pokok dia, dia biarkan macam tu, dia tak dijaga. Tapi dia bukan apple liar, cuma terbiar. Yang ini apple liar. Ini satu. Yang di sini juga lompat guys buahnya, tengok. Lompat, lompat sekali sampai ke atas sana. Ini semua buah. Ya, memang halus-halus. Ada juga yang besar-besar tuh, tapi tak sebesar apple. Dia memang halus. Dan inilah dia apple yang sebenarnya, apple liar. Banyak buahnya guys, sampai ke atas sana, sampai ke bawah-bawah sana.
dan batangnya situ guys. Pat buahnya. Oke.